Halo guys, kali ini kita kedatangan paket. Baru datang sih. Ya, langsung saja kita review. Ini baru tak sobek juga. Nah, ini dia. Galaxy 5G Mobile Wi-Fi. Ini aku beli sistem COD. Harganya kira-kira segini lah. Kalian bisa nanti kalau mau bisa order lewat saya juga. Di dalamnya ada ini sama kabel charger. Coba kita buka guysnya. Unboxing apa aja yang ada di dalamnya. Ini paketannya udah unlimited. Ini di dalamnya ada barangnya. Oh, ke HP ya. Smartbeat-nya. Jadi ini sistemnya smartbeat. Kalau mau isi ulang bisa lewat kombi ini atau minimarket lah, Osen lah. Ini cuma ada ini sih. Kita kedatangan baru barangnya. Coba kita nyalain. Kayak HP ya. Padahal ini mobile wifi. Ini benar sih. Ini ada injektor SIM. Colokannya type C ya. Sama powernya di sini. Ini buat tatakan aja sih. Coba kita buka SIM injektornya mana ya. Aku buka. Iya, ini udah aku buka SIM injektornya. Dia pakai IU. Kelihatannya IU. Langsung coba nyalain. Oh, langsung nyala. 65%. Ini mainnya. Oke. Tampilannya kayak gini ya. Galaxy 5G. Ntar kita coba setting-setting dulu bahasanya. Ini ada penggunaan Ikagetsu 1 bulan. Di sini kita bisa lihat. Baterai segini. Oh, bisa di mode landscape dan portrait. Si sistem ini apa nih? Kita nggak bisa di setting bahasa Inggris ya.
kita coba-coba. Ya, video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yuk.